الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد، قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. kita muka surat 104. Masih ada yang tak habis lagi yang kita bicara mengenai jawami' kalim bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif rahimahullah ta'ala, Zul wajhaini la yakunu inda Allahi wajihan. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia ihsan Allah ta'ala dihidupkan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni iaitu nikmat Islam dan iman yang Allah Ta'ala beri kita. Alhamdulillah, syukur kita lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kita kehendak untuk taat patuh perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keupayaan pada malam ni ada kehendak untuk datang solat berjemaah, boleh berada pula dalam satu majlis ilmu insya-Allah, bagi kita meneruskan bacaan daripada kitab Husun Hamidiyah ni insya-Allah. Alhamdulillah. Kata musannif rahimahullah taala, Zul wajhaini la yakunu indallahi wajihan. Hadirin sekalian, kita nak sambung ni adalah beberapa kalam kataan sentences yang nak disebut oleh pengarang kita daripada begitu banyak ayat perkataan ungkapan ayat-ayat yang pernah keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia adalah afdalul makhluqat, yang istilahnya dia diberi satu mukjizat yang besar pada dia. Cuma kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia ada satu istilah khas yang kita dah jumpa dalam bicara dulu. Istilah tu dipanggil jawami'ul kalim, maksudnya perkataan yang pendek tapi menghimpunkan berbagai-bagai ayat, yang ayat itu panjang-panjang tapi Rasulullah memada pada dia dengan hanya menyebut beberapa ungkapan kalimah, yang ayat yang panjang-panjang itu diringkaskan hanya dengan sabda Nabi yang pendek padat ini. Yang itu ialah dipanggil jawami'ul kalim. Jadi yang ni ialah sebahagian yang nak disebut oleh pengarang kita, yang antara lain pun dia sebut dah hari itu. Dia kata kalau nak tengok betul-betul, pergi tengok kitab yang khas bicara dalam bab itu. Yang ni dia nak sebut sebahagian. Jadi di atas dasar kita nak ambil juga sedikit sebanyak maksud kata-kata dia yang dipanggil jawami'ul kalim itulah yang kita lambat sikit nak menghabiskan perenggan ini sampai tak habis hari itu, kerana kita sedikit mensyarahkan maksud daripada perkataan-perkataan Nabi yang dipanggil jawami'ul kalim itu. Baik, insyaAllah kita nak tengok ni masih lagi beberapa contoh ayat yang dipanggil jawami'ul kalim. Asal terjemah dia kata zul wajhai ni, orang yang mempunyai dua wajah, dua muka, maksudnya orang yang dia tidak ada pendirian khas di atas satu akidah yang betul, khasnya atas kita sebut perjalanan kita, perjalanan Islam, perjalanan iman, perjalanan ihsan, taqwa, tauhid ni, dia tak duduk di atas jalan tu, bahkan ada dua muka. Duduk dengan orang Islam pun boleh, duduk orang kafir pun boleh. Dia kata zul wajhaini,
orang yang ada dua muka macam ni, la yakunu indallahi wajihan, tidak adalah dia ni di sisi Allah Ta'ala wajihan. Boleh terjemah munasabah wajih ni tempat, kedudukan, pangkat, martabat. Tak ada. Orang yang dua muka ni istilah yang kita pakai munafik. Tapi guna bahasa dua muka. Apa faham dua muka ni? Munafik lah kalau bahasa mudah. Munafik ni macam mana? Munafik yang kita faham, munafik yang kita sedia faham tu satu hal ada sekalian. Apa maksud munafik yang kita sedia faham ni? Orang yang depan kita, Allah sedia ada sana. Orang yang depan kita dia ni, orang nampak buat Islam bagus saja. Tapi belakang kita, kata kita macam-macam. Tengok pakaian Islam, itu kalau pakaian Islam tak? Pakaian Islam, tapi tutur kata macam kapih. Oh. Bahkan orang Islam yang duk cerita Islam, tegas tentang Islam, dia komen je, dia kutuk je. Orang yang nak menegakkan Islam, memperjuangkan Islam, tegas sikit dalam bab Islam, dah dikata pelampau, ekstremis, ISIS, macam-macam lah. Zaman lani kan. Itu satu hal. Bahkan kan, kalau kita tengok halus sikit, munafik ni jangan tengok dekat luar. Tu luar, kat luar tu eh, kat kita pun. Pasal apa kata kalian? Kita ni kalau ada munafik, Allah Ta'ala tak pandang kita sikit pun. Orang munafik, siapa munafik tu? Ada kalian penyakit besar kat kita ni, bila kita dihalusi, ada guru-guru yang tunjuk suluh kita betul-betul, kat kita pun ada munafik. Bila munafik? Depan orang baik, belakang orang tak baik. Cukuplah tu. Depan orang zikir, warok, okay, kepiah. Contoh-contoh. Duduk zikir, pegang tasbih, contoh. Pegang Quran. Belakang orang duduk seorang-seorang, macam nak apa eh? Oh, buka ni, tengok ni. Tambah-tambah sekarang tuan-tuan, kita sebut apa? Internet lah. Oh, buka sana, buka sini. Bila ada orang, oh buka. Ceramah, ngaji, baca Quran. Munafik tu. Kita suluh orang lain satu hal kan. Benda ni besar sekali suruh kat kita. Jadi orang munafik ni, Allah Ta'ala tak pandang sikit pun. Bahkan ancaman dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik ni, orang yang duduk dalam neraka ni paling bawah sekali. Maksudnya lebih celaka daripada orang kafir. Siapa lebih celaka daripada orang kafir? Maksudnya orang kafir tu memang kafir. Orang munafik ni apa? Dia ada pengetahuan Islam. Tapi pengetahuan Islam, pengetahuan dengan Allah Ta'ala, apa yang dia kena yakin pada Allah Ta'ala, Quran, hadis, perkataan Nabi, Rasul, Malaikat, begitu juga hari kiamat, qadar-qadar, information ada. Tapi tak masuk alam hati. Allah ni, dia rasa macam Allah Ta'ala tak ada. Macam Allah Ta'ala ni buta, macam Allah Ta'ala ni pekak. Macam Allah Ta'ala ni jahil, tak tahu hal kita. Hanzikilan, yang ni lah yang kata kita ni munafik ni. Munafik tak mana ada sekalian. Yang kata kita ada pengetahuan tu, tapi pengetahuan tu tak masuk dalam hati kita. Kita ditarikkan oleh ulama' munafik kat kita ni dipanggil zaban si, ikrar kare, dil si, tasdik nak kare. Urdu sikit. Tu tarikh munafik kan. Nampak dia? Orang yang zaban si, ikrar kare. Daripada mulut dia, ikrar, mengaku Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad, kita hidup ni bekal untuk akhirat, kita naklah takwa, tauhid, apa seumpamanya. Sama ada yang bercakap ni ustaz ke, tok guru ke, penceramah ke, tak kira, atau kita sendiri. Mulut kalau sebut bab-bab Islam ni okey. Tapi dil se tasdik nak kare. Tapi hati naik tak membenarkan. Ini Quran bagus, bagus. Tak pergi tengok Quran pun, tak pergi baca Quran pun. Zikir bagus tak? Bagus. Tak zikir pun. Semayang lima waktu jemaah bagus tak? Tak jemaah pun. Mengaji elok tak? Tak mengaji pun. Jadi yang tu yang istilahnya, zaban si ikrar kare. Mulut ni kerja buat mulut ni mengaku, ya yeah, ada. Tapi hati tak tasdik. Jadi faham tu bila tak tasdik, apa faham? Tak ada amalan yang menyusuli ikrar dengan mulut. Jadi kalau bahasa Melayu ni,
munafik ni apa? Munafik ni dia ibarat menanam tebu di bibir mulut. Ha, yang tu lah kot. Perumpamaan Melayu tak? Ha. Jadi, tengok mulut manis bicara. Tapi hati apa, manis bicara di bibir saja. Tapi hati lain bicara. Macam tu kot. Ini bahasa dia. Hadis sekalian, kalau kat tuan-tuan tu hal, orang paling besar duduk tempat ni, orang mengajar. Kadang tengok mengajar macam ni. Hebat tak? Oh, hebat macam ni. Ustaz macam ni. Ceramah macam ni. Celaka paling besar tuan-tuan orang bercakap. Kalau tak bercakap, dia tak ada keluar ke mulut. Kan? Macam mana pun, penyakit ni tuan-tuan, kalau tak ada iman, kita sungguh-sungguh yakin ke Allah Ta'ala, memang penyakit ni ada. Hadirin sekalian, kita ni kalau tak disuluh betul-betul, kita tak rasa kita ada munafik pun. Hadirin sekalian, orang yang macam Sayyidina Umar ni, kalau kita dengar sejarah, saya tak tahu dengar Tok Guru Syarah pun macam ni juga. Nak ulang juga cerita ni walaupun mungkin saya pernah dengar, saya pernah cerita dulu. Sayyidina Umar ni ialah orang yang memang hebat di sisi Allah Ta'ala. Orang yang memang Rasulullah sendiri mengiktiraf dia. Di atas senarai dia ni sahabat yang termasuk dalam senarai 10 orang yang dijanjikan ahli syurga. Bahkan Ulul Azmi, bahkan Khulafaur Rasyidin kan, salah seorang. Khulafaur Rasyidin yang kedua. Rasulullah tunjuk pangkat Sayyidina Umar ni, punya hebat dia, takwa dia, iman dia. Sebab syaitan tak berani, lalu selorong dengan dia. Rasulullah pernah kata, Malakiyaka syaitan, salikan fajjan ila salaka fajjan ghaira fajjika. Kau Umar, kalau kau lalu satu lorong, syaitan tak berani lalu lorong tu, dia akan cari lorong lain pada lorong yang kau lalu. Orang yang macam Sayyidina Umar ni, yang iman macam ni, setiap hari, dia akan mencari seorang sahabat bernama Huzaifah Al-Yamani, pergi jumpa dia, buat apa? Pergi rujuk kat dia, tanya kat dia, pasal yang ni ialah penyimpan rahsia Nabi SAW. Dia kata, Umar ni ada tak nama dalam orang munafik? Tuan-tuan bayang tak, Sayyidina Umar macam tu, dia semak, dia duk rasa munafik, dia duk takut dia jadi munafik ni. Kita ada rasa munafik tak? Yang ni yang kita perlu suluhan guru tu kan? Saya tak kata kat tuan-tuan, saya sebut sendiri kita lah kan. Sebab kita kadang-kadang memang depan orang kita boleh buat baik. Yang ni tempat kita nak ukur kayu ukur sendiri. Depan orang kita baik. Tapi belakang orang, something wrong kat kita. Bukan something wrong, memang kita wrong. Jadi apa istilah memang kita wrong ni? Munafik. Uy. Munafik apa? Munafik ni tak ada iman sebenarnya. Kan? Uy. Munafik tak ada iman. Munafik bukan ada iman. Kenapa? Menzahirkan nampak baik. Tapi sebenarnya hati ni tak ada langsung ke Allah Ta'ala. Hati ni tak hadir langsung ke Allah Ta'ala. Tak ada takut ke Allah Ta'ala. Cinta ke Allah Ta'ala. Nak rasa Allah Ta'ala lihat kita, mendengar kita. Dan kita takwa tu. Orang depan orang ke belakang orang ke. Tak ada langsung feel macam tu. Bahkan takut kita ialah semata-mata ke makhluk. Ke Allah Ta'ala tak pernah ada hati langsung. Nafik. Tu dia kata Zul Wajahain. Jadi Zul Wajahain ni kalau kita pandang, jumpa kita orang macam lain, jumpa orang lain macam lain. Saya ngaji tuan-tuan, Tok Guru dia nasihat kata apa, tak usah tengok orang lain yang tengok kita. Kita ni jumpa orang lain macam lain, kita duduk seorang lain-lain. Ya, munafik. Kita tu lah munafik. Tuan-tuan, kita kena sedar diri kita, kalau ada tu wajib taubat. Dan bila taubat tuan-tuan, macam mana nak islah diri, nak bagi jadi-jadi baik ni. Hati kita ni supaya ada hubungan dengan Allah. Tak dapat tidak, dia mesti ada tarbiah, ada guru yang tarbiah kita. Kita nak tarbiah sendiri tuan-tuan. Nak buat macam mana nak sebut? Boleh tuan-tuan, kalau tak pandai bahasa Arab, telah kitab sendiri pandai bahasa Arab. Saya tanya bahasa Arab je dulu. Boleh tak? Tak pandai nahu ke surah ke balaghah ? Ataupun tak tahu tajwid, tuan-tuan telah baca buku tu pandai tajwid. Boleh tak? Itu tajwid. Kalau lagi yang pakar sikit, yang profesional sikit, tuan-tuan baca buku jadi doktor gigi. Doktor gigi dia tak sampai kan ni. Agak-agak boleh pak jadi doktor gigi boleh tak? Baca buku. Boleh tak? Tak boleh tak? Dah masuk pusat pendidikan macam tu kan. Untuk mengkaderkan doktor gigi pun kadang keluar jadi attendant aja pun. Buat pilihan masa gitu. Kalau nak jadi doktor pakar, pakar saraf, pakar ni, pakar mata, pakar ni, pakar jantung, pakar bius macam. Boleh baca buku je. Mesti dapat satu teori yang sangat lengkap lagi.
dah ada praktikal dan mesti ada tempoh latihan yang munasabah untuk melayakkan diri jadi nama pakar tu. Saya juga ada sahabat-sahabat saya yang dia ni pensyarah politeknik bahagian perkapalan. Dia ada 8 sem untuk selesaikan pada semester yang keempat dan kelima, keenam dan ketujuh. 2 sem tu balik-balik, 2 sem ni kena naik kapal setahun kan, atas kapal apa yang dia belajar. Dalam 4 sem, 2 sem untuk belayar, 2 sem lagi balik untuk analisis apa, buat research apa yang berdasarkan pengalaman, experience setahun tu. Tuan-tuan tu pun naik kapal, teori dia 3 tahun. Untuk pergi belajar pula belayar. Saja saya sebut itu sikit, nak cerita apa? Boleh tak sendiri? Boleh tak? Tak boleh? Boleh tak? Okey, boleh tak jadi iman sendiri, takwa sendiri, boleh tak? Tauhid sendiri. Mesti ada guru. Saya nak sebut ni apa, penyakit kita tuan-tuan, memang kita tak usah cerita ke orang lain lah kan. Munafik ni cerita kat kita ya kan. Munafik ni cerita kat kita sudah. Kita kalau ada orang, kita zikir, kita baca Quran, katalah gitu lah. Bila orang suruh, kita pun jadi baik macam ni, macam ni. Bila orang tak ada, hoha-hoha, aku. Kita sedar, hoha-hoha tu kat kita. Hoha-hoha tu, faham, maksud saya tu lah. Munafik lah kita tu. Kalau suruh iman kan, tak ada iman namanya. Tak ada iman namanya. Na'udzubillah. Oh, kena risau kan. Risau apa? Maksudnya iman belum masuk dalam hati. Orang yang Islam saja pun belum iman, itu pun belum selesai, baru Islam saja. Maksudnya ada juga Islam. Cuma dia tak adalah istilahnya double standard dari segi depan orang buat taat, belakang orang tak taat. Tak adalah macam tu. Tapi apa dia buat tu belum masuk hati lagi. Kalau kita ni memang tak masuk hati, tapi depan orang boleh berlakon. Bila kita seorang, maka ternyatalah siapa diri kita sebenarnya. Kita wajib kenal diri kita sendiri tuan-tuan. Yang ni nama dia nifaq. Yang tu yang tarikh ulama' kita sebut, ahli batin kita dia isyarah senang tuan-tuan. Zaban si, ikrar kare, deal si, tasdik dan kare. Mulut cakap macam mana best. Kita nak Islam, kita nak ni, kita ahli sunnah wal jemaah. Oh, contoh gitulah. Itu sikit keluar kan. Kita nak Islam, Islam ni bagus. Tapi dia sendiri tak nak Islam. Hati kita sama juga. Kita cinta Allah, kasih Allah Ta'ala, gerung dengan Allah Ta'ala. Kita pun tak gerung Allah Ta'ala, kita tak ingat Allah Ta'ala. Kita tak tauhid dengan Allah Ta'ala, kita tak takwa dengan Allah Ta'ala. Kita tak rasa hebat ke dia, tak hadir hati kita kat dia. Macam mana? Munafik, munafik. Saya bukan tuduh tuan-tuan dan apa-apa. Wajib kita kena boleh kenal diri kita. Sebab orang lain nak tuduh kita susah kan. Kitalah yang Quran sebut balil insanu ala nafsihi basira. Manusia ni dia ala nafsi basira, atas diri dia sendiri sangat melihat dan boleh menilai siapa diri mereka sebenar. Mereka tu siapa? Kita kan. Kalau sebut bahasa aku, aku tahu aku siapa kan. Orang lain susah nak nilai kita. Isteri kita tak kenal kita. Anak kita tak kenal kita. Kita kenal kita. Who we are. Betul tak? Betul tak saya cakap? Orang lain tak tahu kan? Tambah lah kawan orang lain jauh-jauh. Lagi jauh lagi tak kenal kita. Memang yang kenal kita betul-betul. Apa? Allah memang kenal kita. Satu Allah Ta'ala tak pandang kita sikit pun kalau kita zul wajahin. Allah. Wajib taubat. Saya sebut asal. Wajib taubat, wajib cari guru macam mana kita nak dapat guru yang boleh betulkan kita punya nifak ni, keluarkan nifak ni supaya bukan saja zaban si ikrar kare, tapi dil si tasdik kare. Reti kan, tuan saya urdu-urdu. Bukan saja cakap mulut ni mengaku, tapi hati pun memang mengaku. Sebut Allahu Akbar. Bukan saja Allahu Akbar mulut. Memang hati rasa Allah engkau hebat. Engkau yang memang sedia ada. Kidam, baqah. Aku ni baru. Aku ni binasa. La ilaha illa anta. Allahu Akbar. Illallah. Illallah. Macam mana lagi masuk dalam hati ni? Macam mana lagi masuk? Jadi nisbah guru. Mesti ada guru. Jadi apa taklimat yang kita nak dengar. Apa kerja yang kita nak buat. Dan jangan tak tahu. Dalam kita proses nak buang nifak ni,
antara musuh yang kacau kita ni nafsu dan syaitan. Ha, macam mana nak buat ni? Ha, yang ni yang saya nak elan kat tuan-tuan, saya pun mengaji kan, ada guru yang asuh. Tak boleh pandai ni kan. Walaupun kalau saya sebut Arab, saya pandailah Arab. Pasal saya dah belajar, saya duduk pondok, saya belajar macam ni, satu-satu nahu, soroh, balarah, puluh kitab saya khatam kan. Ha, disebab yang tu saya pandai. Tapi nak didik diri kita ni, hati kita ni nak pergi ke orang Ta'ala, kita tak boleh didik sendiri. Dia mesti ada murabbi. Istilahnya mesti ada mursyid. Mesti ada wali dan mursyidah. Mesti ada seorang wali. Pasal apa wali? Pasal orang ni mesti dia sendiri betul dengan Allah Ta'ala. Dia tak betul dan lurus dia dengan Allah Ta'ala. Dia boleh betul dan luruskan kita. Ha. Kalau guru kita ni dia pun tak betul dan tak lurus dengan Allah Ta'ala, kita pun tak akan boleh lurus dengan Allah Ta'ala. Kita pun munafik macam dia. Oh, tapi kalau dia tak munafik, dia iman, memang dia boleh suluh kita. Oh, dia suluh betul-betul kan? Memang suluh clear kan? Suluh clear kan? Ha, saya tak sebut itu pasal saya jumpa dah guru macam tu. Satu saya sebut. Dia suluh clear. Boom, dia londeh macam kat kita. Kita tak boleh kata apa. Bagi betul kan? Mengaku yang silap. Satu bila kita silap, hulur tangan, ajar aku. Dah mula-mula sekali jumpa dia hulur tangan, kena apa? Kena taubat dulu. Taubat. Taubah. Apa dia? Kufur syek. Syek. Syirik syek. Nifak syek. Irtidat syek. Punya urdu. Mula-mula sekali, taubat dulu. Taubat apa? Taubat kufur. Taubat syirik. Syirik dan kufur ni punca dia pasal apa? Pasal tak kenal Allah Ta'ala. Hati tak rasa ke Allah Ta'ala. Tak tauhid ke Allah Ta'ala. Hati tak hadir ke Allah Ta'ala. Ha, pasal tu akan jadi penyakit sampingan dia apa ni? Nifak. Dah boleh jadi murtad. Apa maksud murtad? Dah kenal benda baik, tak mau ikut baik, patah balik pergi akidah lama dulu. Yang saya pilih dulu. Ini dipanggil murtad. Cuma atas syaratnya syirik, kufur, nifak, murtad ni bukan syirik, kufur, murtad dan nifak yang orang munafik betul-betul yang tak suka Islam tu. Ni nifak ni, nifak kat orang Islam, murtad kat orang Islam, kufur kat orang Islam, syirik kat orang Islam. Sekali lalu saya sebut kan, pasal guru bila dia suluh kita, memang kita akan tahu ini penyakit ni memang ada kat kita, dan penyakit kita ni memang istilahnya dipanggil khafi. Syirik pun khafi, kufur pun khafi, nifak ni pun khafi, murtad ni pun khafi juga. Apa maksudnya khafi? Kita tak sedar, dia tersembunyi, kita tak perasan. Kalau syirik, kufur, nifak dan murtad terang-terang, contoh macam Kasih Ahmad mati, memang sikit bising juga kan. Kaedah kita macam mana? Setakat kita tengok masa dia hidup, dengan apa yang dia tulis, apa yang dia sebut, macam mana, dan dia tak pernah tarik balik sampai ke akhir hayat dia, sepatutnya cuma kita taklah viral heboh-heboh apa sangat. Tapi kalau ikut status dia macam mana? Keluar daripada ajaran Islam. Cukuplah macam tu. Apa dah selesai kat dia tu punya pasal lah. Tapi kalau ikut, di atas kita hukum dengan zahir, batin ni kita tak tahu. Tapi apa dia cakap, apa kenyataan dia, bermasalah dia. Nah, itu murtad macam tu. Kat kita, ada murtad kita. Saya nak sebut daripada bawah. Apa maksud murtad kita? Kita dulu tak reti apa dia baik. Lepas tu tahu baik. Tahu apa dia baik. Lepas tu macam mana? Balik pada jalan dulu balik. Dah tahu ke masjid, ke surau, majlis ilmu, Quran adalah itu, berguru, jemaah. Lepas tu, patah balik. Jemaah tidak, semayang tidak, guru tidak, mengaji tidak. Apa pun tidak. Baca Quran apa-apa pun tak. Zikir apa pun tak. Macam mana? Murtad namanya tu. Cuma bukanlah murtad macam Kasih Ahmad tu. Sikit saya sebut nama dia. Ataupun murtad macam mana orang-orang yang murtad tu lah. Murtad tu terang-terang kan. Ni murtad apa? Murtad khufi. Murtad yang kita tak perasan. Murtad. Pasal murtad ni, dia istilahnya mangker palajana palatna mangker palatna apa dia mangker palatna hak buruk ada dulu patah balik ke dia. Kita dah tahu baik mengaji, kau tu mengaji boring lah, tak mau mengaji pula. Ha, murtad mangker palatna. Ui, ha, ni Tok Guru suluh kan. Munafik
Munafik yang macam Abdullah bin Ubay apa tu memang tak suka Islam betul. Munafik yang ada kat kita, kita Islam memang nak Islam lagi. Tapi macam mana? Ha, depan orang tak mani buat maksiat, tapi belakang orang buat maksiat. Ha, kitanya nifak kita situ. Nama nifak juga, dan nifak ni kofi. Bila kofi yang kan, jangan tak tahu, kita pun tak sedar ada nifak tu. Ha, tu nifak. Kufur pula. Kafir ni istilahnya engkar, tak mau Islam, tak suka Islam. Antara engkar kafir juga, dia tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal Rasulullah, tak kenal Islam, tak kenal iman. Tak kenal apa yang sepatutnya diiktiraf dalam bab iman itu. Yang ni engkar, kafir. Kita pun kafir juga. Kafir mana? Bukan kafir hatu. Kafir engkar. Kafir kita ke Allah Ta'ala, kafir yang khafi. Apa dia? Allah Ta'ala ni memang ada. Hati kita tak rasa kat dia ada. Kita taklah bangkang dia, tapi kita tak isbat dia. Kita tak rasa Allah yang jadikan aku. Allah hidupkan aku. Allah bagi aku lihat. Allah bagi aku dengar. Kalau tak rasa macam ni, tuan, jangan sembang. Memang kita tak akan rasa dia hebat. Kita tak akan rasa dia akbar. Tak boleh rasa. Nak rasa akbar ke Allah Ta'ala ni, bila Allah Ta'ala ni sentiasa hadir di hati. Allah dia ada aku, dia ada dengan aku. Aku dia ada, dia memang sedia ada. Dia hidup, aku ni dihidupkan. Hati kita ni memang sentiasa sedar ke Allah Ta'ala. Kita realize Allah Ta'ala. Kita sedar ke Allah Ta'ala. Ha, barulah istilahnya kita tak kufur Allah Ta'ala. Pasal kita isbat ke Allah Ta'ala. Kalau kita memang tak engkar dengan Allah Ta'ala, tak bangkang dia, perintah dia pun kita duk buat. Tapi hati tak hadir rasa kat dia, nama dia kufur. Alhamdulillah. Yang ni yang guru suluh kan. Lagi, syirik pula. Syirik pergi sembah tokoh, sembah berhala, tuan. Kita. Syirik ni bila? Syirik ni bila hati kita duk merasa selain pada Allah Ta'ala, boleh menyelesaikan hajat kita dan keperluan kita dan boleh tadbir kita. Ada duit macam mana? Kita rasa duit ni boleh memberi satu kelegaan kepada kita, syirik. Yang bagi lega kita siapa? Duit ke Allah? Ha, kita pun boleh jawab soalan tu sebenarnya. Tapi hati kita tak pergi ke Allah Ta'ala, hati kita duk lega dengan duit. Kalau dapat 2.6 million macam, lega tak? Senyum tak? Saya tak kata tuan-tuan, saya pun senyum. Sepatutnya senyum-senyum juga. Bukan maksudnya duit tu buat jabat parit. Bukan. Tapi kalau ikut duit tu ambil, pegang, dia betul pun rasa amanah. Dapat macam mana boleh dapat, satu. Dan ke mana nak belanja. Jangan seronok dapat je. Nentang rasuah apa? Pasal nak undi ni? Sikit-sikit. Contoh. Ha. Dapat 2.6 million, dah tu masuk dalam account. Transfer daripada PM kepada kat kita kan. Contoh. Senyum kan? Hai. Layak tak layak dapat? Patut tak patut dapat? Tapi di atas kita ni tengok duit amount macam tu, macam mana? Senyum tak? Senyum. Belum tu akidah macam mana? Lega tak? Ada duit ni, semua aku boleh buat. Jadi macam mana hati dengan Allah Ta'ala? Ada tak? Tak ada lah. Syirik. Ha ni, syirik kufur. Syirik pun kufur, kufur pun kufur, nifak pun kufur, murtad pun kufur. Jadi empat-empat penyakit ni tuan-tuan ada. Satu, saya jumpa guru ni. Guru ni mula-mula kita serah tangan dengan dia. Dia ajar kita apa? Taubat se, se taubah. Apa dia? Kufur se, syirik se, nifak se, irtidat se. Taubat daripada kufur, syirik, nifak, murtad. Ha ni, bersih lho. Untuk janji pula, apa dia? Sentiasa nak ingat Allah Ta'ala. Masa kita, kita takkan sia-siakan. Melainkan, hati kita sentiasa nak ingat Allah Ta'ala. Gunakan hati kita ni untuk mengenal Allah Ta'ala. Gunakan hati kita ni untuk cita-cita kita. Melihat Allah Ta'ala di akhirat itu. Oh. Nak lihat Allah Ta'ala kalau bergelombang dengan dosa syirik, kufur, nifak dan murtad ni boleh tak melihat Allah Ta'ala? Boleh? Hati kotor macam ni boleh lihat Allah Ta'ala? Tak boleh? Kena taubat tak? Taubat sungguh-sungguh ke taubat main-main? Dalam tuan-tuan ayat-ayat tu. Ha tu. Rasulullah kata apa? Zul wajhaini la yakunu inda Allahi wajihan. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tak ada martabat di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang zuru ila kulubikum. Allah Ta'ala kata Rasulullah, dia pandang ke hati kita, dia tak pandang dekat jasad kita. Inna Allah lah yang zuru ila suarikum. Dia tak tengok zahir kita, handsome ke, lawa ke, apa lagi, rambut tak ada lah, dia tak pandang tu lah. Rambut hitam ke, badan segak, gemuk, apa lagi ya, handsome.
apa, macam bintang filem ke apa, dadah dia tak tengok tu, dia tengok hati dia. Hati pun dia tengok tak mana. Ada tak hadir kat dia? Sedar kat dia? Ada tak perasaan kat dia? Gerun kat dia? Kenal dia? Hati kita sensitif, itiraf dia. Iman kat dia? Yakin kat dia? Percaya kat dia? Ada tak? Dan sentiasa rasa dia tadbir kita. Dia bagi ada kita. Dia bagi hidup kita. Kalau mati masa tu, kalau tanya Umar Rabbuka, memang kita boleh jawab Allah Rabbi. Apa maksud Umar Rabbuka? Siapa tadbir kau? Hati kita memang duk rasa Allah Ta'ala tadbir aku. Dia bagi hidup aku, dia bagi makan aku, dia bagi rezeki aku, dia bagi aku lihat, dia bagi aku minum. Pak mati. Nenek. Umar Rabbuka, soalnya pertama, first soal dalam kubur. Umar Rabbuka, siapa tadbir kau? Memang kita boleh jawab Allah Rabbi. Tak payah orang ajar talqin apa. Memang kita boleh jawab. Jadi kalau kita berhati tuan-tuan, Mbak Nifak ni bukan orang lain, kita eh? Saya tak kata tuan-tuan. Satu saya ngaji tuan-tuan, saya kena suluh tu. Oh Allah, dia habis. Angkat tangan. Ajar. Ha, dia ajar. Satu, 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 satu. Ha, tu pun, tu tersebut. Dah ajar tu Al. Selesa ke? Nak berjalan tu orang tak lah. Oh tuan-tuan, halangan banyak weh. Ha, baru kita akan rasa, halang, halangan, halang, halangan sana, halangan sini, halangan sana, halangan sini. Halangan apa? Halangan syaitan satu. Datang dengan ragu, betul ke? Alah, Tok Guru kau ingat bagus sangat. Alah, dia pun muka serupan. Dia datang dengan ragu kita dengan guru. Lagi dia jawab, hey, kalau kata semua orang macam ni, ada nifak, ada kufur, ada murtad, tak ada masuk syurga, kau seorang, elah masuk syurga. Dia ragu dengan kita. Oh, tuan-tuan, jangan. Syaitan ni dia pakar kan. Professor of sesat. Dia punya perjalanan licik, lebih licin pada belut. Ini pun ayat-ayat Tok Guru kan. Macam mana nak kenal dia? Kita kenal lah syaitan. Kita syaitan pun tak kenal. Memang tengok tak pernah. Macam mana tipu daya dia? Apa alat yang digunakan untuk tipu daya dia? Tipu daya kita. Memang digunakan nafsu lah. Bahasa mudah nak dengar. Kita ni ada musuh besar kat kita, nafsu syaitan. Syaitan ni musuh dia, dia tak ada lain dengan nafsu dia. Mana ada syaitan kalahkan syaitan? Tengok tak? Syaitan ni dia musuh kita. Dia pasal apa? Dia jadi engkar dengan Allah Ta'ala pasal nafsu dia. Jadi antara nafsu dan syaitan mana jahat? Nafsu. Quran pun sebut, inna kaida syaitani kana da'ifa. Tipu daya syaitan ni da'if. Pasal dia bukan jerit kat telinga kita, dia bukan tarik tangan kita. Ada syaitan tarik tangan, janganlah semayang. Janganlah semayang, ada. Tengoklah awet lalu tu, tengoklah awet tu lawa. Awet tu lawa, ada macam tu. Siapa yang jahat? Nafsu kita. Tengok, 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 tengok. Tengok. Rugi tak tengok, rugi tak tengok, lawa tu. Tengok, tengok, muda tu, muda tu. Tengok, tengok. Tuan-tuan, baru kita kenal nafsu apa dia, syaitan apa dia. Kalau syaitan boleh dikalahkan dengan nafsu dia, kita punya. Siapa nak selamatkan kita? Siapa nak tunjuk kita jalan betul? Mesti ada guru. Guru sains pun kalau tak ada guru sesat, mungkin masa itu, doktor pun saja, bukan pergi doktor selamatkan orang, bagi mampu orang. Untuk kita punya ni. Mesti ada doktor batin lagi langsungan. Tambah zaman sekarang doktor batin lagi susah. Doktor batin bukan penyakit batin hak tu. Jangan faham lain pula. Lawak lawak bodoh-bodoh sikit hak tu. Tuan kena berguru sungguh. Satu kalau ada peluang saya tak tahulah. Pasal kita kenal tu yang saya sebut, bila kita kenal dia kita siapa, ada orang yang memang boleh asuh kita, pergi. Nak tinggal sepenuh masa dengan dia pun tak boleh juga. Ada urusan lagi yang tak boleh tinggal. Tapi macam mana? Tak dapat tidak, mesti. Sekurang-sekurangnya, kalau saya sendiri seminggu sekali mesti. Macam ni hari Rabu, esok hari Khamis, malam esok, memang ada majlis saya yang saya pergi. Memang majlis-majlis syekh namanya. Walaupun syekh betul-betul tu tak ada, ni badal syekh, ganti syekh aja. Pasal dia ialah khalifah syekh. Memang dia pun, hidup mati dia tuan-tuan, di atas suruhan syekh. Yang betul-betul. Apa guru cakap, dia tak pernah bangkang. Guru pula memang guru tunjuk jalan betul. Guru pula memang hati sentiasa dengar Allah Ta'ala. Saya nak cerita kot tuan-tuan kata lagi, alah sembang je. Engkau tak pernah jumpa, kau tak pernah tengok, jangan sembang, bukan. Allah Ta'ala.
apa yang baik. Asal kita duk bicara ni, Rasulullah kata apa? Orang munafik, dia tak ada dipandang di sisi Allah Ta'ala, tak ada martabat, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala sikit pun. Laisa indallahi wajihan. Allah Ta'ala tak pandang kita, tak heran kita sikit pun. Kan? Ya, apa nak herannya, kita makhluk. Dia boleh buat apa saja kat kita. Itu dia. Kita memang yakin. Tapi dia bagi kita ikhtiar. Dia bagi kita usaha tak? Kita, usaha tu di tangan kita ke dia? Kalau balik lagi nak makan nasi ke tak makan nasi? Nak singgah kedai ke tak singgah kedai? Nak makan banyak ke nak makan sikit? Nak minum ke tak minum? Nak tidur awal ke nak tidur lambat? Nak buka internet tak buka internet? Oh, contoh lah kan. Ha. Atas kita ke dia? Atas kita? Memang semua Allah Ta'ala takdir azali. Tapi dia tak zalim. Antara tak zalim ni apa? Dia bagi kat kita ikhtiar pilihan. Kitalah Allah Ta'ala beri kuasa mutlak untuk menentukan kita punya jalan mana. Kau nak pergi jalan mana? Jalan baik ke jalan celaka? Kau nak mai sini naik bas ke, naik motor ke, nak jalan kaki ke, tak mau mai. Orang jauh-jauh boleh mai, orang dekat tak mai. Boleh mai semayang je, mengaji tak mau. Ha. Ni siapa punya pilihan ni? Kita. Macam mana boleh ada pilihan bodoh gitu? Nafsu. Syaitan. Tetap ada syaitan tu, bukan tak ada. Ha. Tapi yang paling besar sekali apa? Nafsu kita lah. Pasal nafsu kita dah kena asuh syaitan lama lah. Tak ada orang pun tuan-tuan. Kalau kita nisbah, kalau kita berhati elok-elok. Siapa dia orang yang memang asuh kita untuk kita lawan nafsu kita? Macam mana nak lawan nafsu? Apa benda yang nafsu ni dia jadi kuat sangat menyebabkan kita tak boleh lawan dia? Apa dia? Oh. Tuan-tuan, tak ada guru yang mursyid yang tunjuk kita. Dia dah berjaya dah jalan tu. Dia dah sampai dah ke Allah, dah capai cinta dia ke Allah dan Rasul. Dia ajar kita pula. Tanpa orang macam ni, kita pun tak boleh. Dia pun tak sampai macam ni dia dah buat kita. Orang macam ni mesti orang yang dia dah sampai. Dia dah kenal. InsyaAllah dia bawa kita dan kita boleh lihat bagaimana dia asuh kita. Satu-satu-satu tuan-tuan dia buat. Dia repair kita satu-satu-satu. Walaupun ada dia tak sebut direct. Sagi dia bagi tujuh kita betul-betul 100%. Kau. Dia bagi contoh itu. Kau. Ha, aku tahu sebiji-sebiji. Rasulullah pun tak tarbiah sahabat yang itu. Rasulullah dia punya speech dia umumnya ni. Kalau kita tengok dia ni antara jawab mi kalim Rasulullah dia. Ada sebut ni pun khalayak dengar ramai. Khalayak ramai duk dengar. Dia cakap apa? Dia bagi syarat pendek zul wajhaini laisa indallahi la yakunu indallahi wajihan. Ha. Satu kena dengar macam mana? Gerun tak? Takut tak? Sedar tak? Takwa tak? Haa, tu kena dengar. Haa, lagi dia asuh. Tikam lagi. Bagi bunuh nafsu kita. Jangan sampai kita ni dikalahkan oleh nafsu kita. Sampai kita pun tak tahu kita ialah nafsu rupanya. Boleh faham macam mana? Boleh? Faham? Kita pun, sebab kita kan nafsu tu nafsu. Kita sampai kita tak boleh faham. Nafsu tu tak mana? Tak pernah rasa pun nafsu. Duk rasa akulah. Nafsu tu tak mana? Tak rasa nafsu pun. Duk rasa akulah. Padahal nafsu tu nafsu. Ha, macam mana nak boleh rasa dan kenal nafsu tu nafsu? Nanti, ha, kita boleh kenal. Ha, ni nafsu ni. Ni aku. Ni nafsu ni. Ni syaitan ni. Kita tuan-tuan, nak suluh hatu pun gagal. Rasulullah tu pun gagal. Apatah lagi buat lain. Oh, lagi gagal besar. Okey. Itu cerita apa? Cerita nifak ni kan? Nifak ni tuan, yang kita tak disuluh guru betul-betul. Kalau kita duk rasa nifak tu kat orang lain. Nifak tu perempuan ni. Kata dia parti ni. Contoh. Tapi bila bangkak, kata tadi kala hijau kata dia. Tapi bila bangkak, umurnya kala biru. Contoh. Ada pula yang bagi sumpah setia aku ni janji. Dia kata dia kala biru tapi pangkal hijau. Ada juga kan. Apa saya nak cerita ni. Kalau kita duk faham yang dua muka tu macam tu lah. Tapi kalau ikut, bukan yang tu je. Kita sendiri adalah dua muka tu. Oh. Boleh sana muka lain, kat sini muka lain. Seorang muka lain,
Lekang muka lain. Kalau andai katalah dirupakan kita, rupa sebenar kita dengan rupa betul, bila depan orang, nampak muka bersih putih je. Bila tak ada, tumbuh tanduk kan. Tanduk tumbuh. Mobil bahasa tanduk tumbuh tu. Itulah, ni lah aku. Suluh muka. Baru takut. Kita nak suluh sendiri, tak boleh. Ada guru suluh. Baru kita tahu siapa aku. Allah. Okey. Best kan? Kalau syarah tu pun macam mana? Dalam. Tuan, lagi guru pakar waktu dia syarah Zulwajahin tak bangkit dia kan. Duk nifak saja kita. Munafik saja. Istilahnya lawak dengan Allah Taala. Kita dah sebut in wajjahtu wajhiya lillazi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bohong saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja kami sembah, kami mohon pertolongan kat engkau je ya Allah. Masa bila minta kat Allah Taala? Masa bila sedar Allah Taala bagi segala nikmat dia kat kita? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Taala. Ni ada hati tak pernah rasa ke Allah Taala nak puji dia pun. Sepatutnya apa? Hati kita sentiasa puji Allah Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nak puji Allah Taala siapa? Dia bagi aku hidup, dia bagi aku lihat, dia bagi aku dengar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bukan saja Rabb aku, dia Rabbul Alamin. Dia bukan saja tadbir aku, dia tadbir seluruh alam. Baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru betul. Kau nak macam mana? Munafik je. Mulut je. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mulut je. Hati tak ada. Tak kenal pun Allah Ta'ala. Oh, tuan. Teruk kita ni. Yang tu yang saya kata, memang kena ada guru kan? Kalau tuan-tuan tak guru, pergi guru yang guru saya hidup ngaji pun, ini pasal lah. Pasal tuan-tuan bukan wajib guru yang satu guru tu aja. Janji tuan-tuan pergi cari guru. Ayat ni macam tu lah. Saya pun tok guru suruh ajar, dia cakap itu. Sagi kita tunjuk, paksa-paksa tuan-tuan. Kata, guru ni lah, macam dah tak ada guru lain. Lari pula lah. I just only give you some suggestion. Macam-macam guru ada, janji tuan-tuan pergi berguru. Tuan-tuan ada guru dalam bab perjalanan batin ni. Kalau saya akan kata, guru yang ada yang setakat saya duduk belajar ni, inilah guru paling baik yang saya ada. Dan kalau tak baik, takkan saya tak ikut. Takkan saya nak ikut tak? Pasal saya dengar apa yang saya dah belajar ada, kayu ukur yang ada kat saya, memang tengok dia boleh bawa saya ke jalan Allah Ta'ala. Inilah guru yang terbaik kat saya. Tuan-tuan, kalau ada guru yang memang boleh bawa perjalanan batin, boleh buang nifak ni khasnya, supaya kita ni di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pandang kita. Ada kedudukan sesuatu yang Allah Ta'ala pandang ke kita. Pergilah berguru dengan orang tu. Kalau tuan-tuan pun tak confirm, tengok peningnya baik bagus aku lagi. Aku berjemaah, dia tak jemaah. Aku pergi kepiah, dia kepiah untuk lekat kepala. Berah. Kalau yang, jadi nak kena cari, mesti orang yang mesti lebih bagus dari kita lah. Mestinya. Kalau tengok dia pun tak ada jiwa Islam, kita yang bodoh-bodoh ni pun ada jiwa Islam. Dia macam tak ada kena-mengena dengan Islamnya pun, tak sibuk dengan Islam pun, tak sibuk dengan agama pun, tak sibuk dengan Allah Ta'ala pun, tak sibuk ingat Allah Ta'ala pun, tak sibuk membesarkan Allah Ta'ala pun, tak sibuk masa dia isi dengan ingat Allah Ta'ala pun, macam mana dia nak bawa kita pergi ke Allah Ta'ala? Tu dalam tu, kata Rasulullah tu. Kalau kita perhati tu, betul lah Rasulullah ni dia lah jawab mi'ul kalim, betul? InsyaAllah. Yang ni yang kata, itu hadis Nabi. Alhamdulillah Rabbil Alamin tu. Dia bilik sampai bila? Sampai kiamat mana? Kita duk rasa macam kita dah faham Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dah, tak faham ni. Sebut mulut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Pasal apa puji dia? Dia takbir alam. Kita tak rasa buat alam ni Allah Ta'ala takbir. Dia tengok malam, siang. Hati rasa tak Allah Ta'ala? Allah yang bagi siang malam. Tak ada? Tak ada. Kalau hurai Rabbul Alamin tu, kita angkat tangan. Memang kita tak rasa Allah Ta'ala Rabb pun. Tak rasa dia takbir pun. Bahkan kat kita pun kita tak rasa Allah Ta'ala takbir. Jantung kita pun bukan kita takbir. Tapi kita tak rasa tak hadir Allah Ta'ala takbir aku bagi aku hidup. Kita tak rasa, jangan kata Rabbul Alamin. Kita tak rasa Allah Rabbi. Tak rasa dia takbir aku. Allah yang tunaikan segala hajat aku. Saya kanji urdu tu kan, tu guru sebut. Allah merah hajat Sarawak.
Ha, univer dua dia. Allah adalah yang tunaikan segala hajat dan keperluan aku. Pernafasan aku, jantung aku, darah aku, semua enzim-enzim nak proses ni, usus besar, usus kecil, perut, pankreas. Mana ada kita campur tangan langsung? La ilaha illallah. Allah saja takbir semua. Allahu Rabbi. Allah Rabbi dan Rabbul Alamin. Tuan-tuan nak dapat akidah tu, jenuh kena lanyak tu. Tu pun mahu maklumat. Saya sebut tu baru maklumat. Hati yang tuan, Allah. Tu tak orang lain tak tahu. Saya tahu. Siapa saya? Lepas tu saya kata tu nak cerita tentang kena berguru. So, saya sebut tadi, kalau tuan-tuan tak pergi nak tanya guru saya siapa, saya berguru dengan siapa, pun tak apa. Tapi tuan-tuan kena cari guru. Ha, itulah. Kalau tuan-tuan nak berguru juga macam mana saya berguru, silakan. Ha, sangat dialu-alukan. Ha, kita boleh bagi lokasi apa-apa-apa-apa dan tuan-tuan tengok ni. Saya nak promosi sangat pun saya kata dengan ada lah ustaz ni. Tak. You can see it by yourself. Ha. Dengar apa dia cakap, tengok macam mana dia, macam mana hidup dia. Kalau tambah tengok, tengok guru dia hal betul-betul guru tu. Maha guru tu. Tengok macam mana hidup dia macam mana. Ha, baru kita akan tahu ha, siapa dia. Siapa dia. Ha. Semua takut-takut kita tak kenal lagi. Ha. Sagi orang kata apa? Kita sangka macam lain. Dia tengok macam lain. Eh, rasa macam guru macam. Aku duduk terbayang guru ni hebat macam ni macam ni. Rupanya. Ha, di mana hebat dia? Saya hebat guru ni. Besar dia, batin dia. Zohir mesti betul dengan syariat. Mesti. Ha, tu mesti. Kalau Zohir pun tak betul, pakai pun gulung kain duduk bawah pusat. Macam mana? Ha, isap okok berkepul-kepul macam mana? Nak jadi guru kepala otak apa? Wih, kasar ni. Satu tuan-tuan, kalau ada ustaz isap okok, kalau ikut, reject. Ustaz makan petai pun, Nabi reject lah. Makan petai. Makan petai ni bukan, they made in Allah Ta'ala tau. Tapi pasal mulut busuk lah. Mulut busuk, Rasul kata makan bawang pun jangan main masjid. Itu pun mulut busuk. Awak isap okok, mulut wangi. Ha, jawab tu. Hei, awak lagi marah dia pun isap okok. Marah ke apa, saya nak ajak sebut. Biar, nanti cerita lain tu. Udah. Asal saya nak sebut ciri-ciri guru tu lah. Jadi kalau guru pun boleh menyentuh lagi, macam mana dia nak bawa kita ke Allah Ta'ala? Maksudnya dia tak sibuk dengan Allah Ta'ala. Kalau dia sibuk pun, dia rasa dia dah sampai ke Allah Ta'ala. Tapi rupanya tertipu lagi, gurur lagi. Gurur ni pun cakit kat sana. Entah nak sampai ke Allah Ta'ala, tambah akhir zaman kita ni, guru yang betul-betul yang nama wali yang mursyidah betul-betul nak bawa kita ke Allah Ta'ala ni, memang bukan senang nak cari. Bila tak senang nak cari, kalau dah jumpa. Kalau dah jumpa, dah pegang betul-betul, jangan nak tinggal dah. Okay. Baik. Baru satu dah. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang ni masyhur, kita jumpa hari ni lah hari 40. Rasulullah kata apa? Ittaqillaha, kamu bertakwalah ke Allah Taala. Bahasa terjemah kita selalu pakai hak tu lah kan. Takutlah kamu Allah Taala. Dengan bahasa lain apa? Sedarkan hati kamu ke Allah Ta'ala. Pasal takwa ni tuan-tuan, dia lain ataupun sebab utama untuk jadi takwa, dia mesti mula dengan iman dulu. Mesti mula dengan tauhid dulu. Mesti mula dengan yakin ke Allah Ta'ala dulu. Baru boleh takwa. Jadi ittaqullah ni boleh munas terjemah macam mana? Hadirkan hati kamu ke Allah Ta'ala. Rasakan Allah Ta'ala ada tengok kamu. Allah Ta'ala tadbir kamu. Allah Ta'ala bagi hidup kamu. Kalau ke kita tu kan, masa kita nak rasakan Allah Ta'ala, dia yang ada dengan kita, dia yang hidup dengan kita, dia bagi kita melihat, dia bagi kita mendengar. Rasakan Allah Ta'ala yang sentiasa dia Rabb kita dan Rabbul Alamin macam ni. Dia tadbir kita dan tadbir alam semua macam ni. Ni hai suma kunta, di mana-mana saja kamu berada. Hatta dalam tandas pun. Hati macam mana? Allah yang bagi hidup aku. Allah yang buang benda menyakiti aku.
yang dengan tu aku boleh buang benda ni. Dan buang pun dalam tandas. Dia bagi aku ada kehendak untuk boleh tahan. Tak kencing bertabur, tak berak bertabur. Ha, kita kencing di tempat yang kencing, yang kena kencing berak di tempat yang kena berak. Kalau berak bertaburnya ni. Dalam surau. Habis. Melekat, melecoh kata. Najih macam, malu tak? Allah Ta'ala tak malukan kita macam tu. Dia bagi kita kehendak. Syukur tak ke dia? Ha. Kadir dan hati kita hatta sampai dalam tanda pun hati ingat Allah Ta'ala dan itirah Allah Ta'ala. Satu sikit dah kita sebut nifak ni. Hati ingat Allah Ta'ala tu yang disuruh kita baca. Keluar je tandas. Pasal hati kita kalau memang kenal Allah Ta'ala. Hai suma kunta tu. Saya saja khar nak sebut tandas. Kalau tandas pun ingat Allah Ta'ala. InsyaAllah hak lain ingat Allah Ta'ala. Kita keluar tandas. Rasa Allah Ta'ala bagi lega aku. Dia yang Alhamdulillah. Puji Allah Ta'ala. Puji ni untuk Allah Ta'ala. Dia Rabbi dan Rabbul Alamin. Dia buat apa? Dia yang afani min kulli da'in yu'zi ni. Dia yang mengafiatkan aku daripada penyakit. Nak kencing berak, tak boleh kencing, tak boleh berak, kentut. Yang ni kalau tak keluar daripada aku, menyakitkan aku. Siapa bagi lepas keluar semua ni? Allah dia Rabbi dan Rabbul Alamin. Dan kita minta doa di situ. Apa dia? Tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Doa tu. Dan memang warid datang doa tu daripada Nabi SAW. Rasulullah kata apa? Doa keluar tandas tu apa dia? Tahhir qalbi minan nifaq. Bersihkan hati aku daripada sifat munafik. Munafik tak mana ni? Tak buang air ni? Tak pergi masuk tandas ni? Ha, masuk tandas kita faham buang je. Bila masuk tandas tuan-tuan, antara benda yang kita akan tengok kemaluan. Antara benda yang kita pegang kemaluan. Sorry tuan nak sebut tu. Aib sikit lah kan? Betul? Ha, kalau kita tak ada iman, tak ada takwa, depan orang keluar tandas macam mana? Ha, kita tutup, tak tengok, sentuh kemaluan apa pun tak. Tapi dalam tandas, ha, bermain-main dengan kemaluan. Ha. Munafik tak macam tu? Dalam tandas, main-main dengan kemaluan. Bila keluar, buat malu-malu pula. Usik pun tak mau. Orang tengok pegang kemaluan pun, malulah nanti orang tengok kita pegang kemaluan. Tapi dalam tandas, layan kemaluan. Nifak tak? Ha, Nabi ajar situ. Tempat nifak situ. Situ pun ada tempat nifak. Tahhir qalbi minan nifak. Lagi doa dia apa? Dia Rasulullah ajar. Wahassin farji minal fawahish. Dan elokkan farji. Kemaluan aku ni. Farjun aku. Kemaluan aku ni. Daripada perkara-perkara yang keji. Yang boleh bawa jadi perbuatan tak elok. Jadi dalam tandas pun kena makrifatullah. Okey. Dalam tandas pun kena tu hai suma kunta. Hadirkan hati kau Allah Ta'ala. Di mana saja kita berada. Hatta dalam tandas. Kalau dalam tandas pun begitu rupanya macam mana? InsyaAllah hal lain lagi mudah hadir. Tapi kalau dalam tandas hadir, masa semayang tak hadir. Pening juga ni pun. Ha. Sepatutnya macam mana? Hati kita sepatutnya sentiasa hadir kau Allah Ta'ala. Memang Nabi sebut tu memang best kan. Satu, bila disebut best, orang yang nak boleh syarah kita masuk dalam hati, betul-betul kita capai maksud jawamiul kalim Nabi SAW ni siapa? Mesti guru kat. Dia ajar kita ni, Masya Allah. Sebiji-biji kena kat kita kan. Bukan rasa orang lain. Kita rasa kita sendiri. Akulah yang orang Rasulullah kata tu, kata suruh akulah pergi buat tu. Dan dia kata apa? Wa atbi'i sayyi'atal hasanata. Dan kata dia, kamu perikutkan benda yang tak elok, al-hasanata akan benda yang baik. Maksudnya, apa benda yang kita buat, yang kita kenal pasti, ni jahat, ni tak elok, ni maksiat, ni dosa, ni ada syirik, ni ada kufur, ni ada nifak, ni ada murtad. Saya sebut kat tuan-tuan ni, yang ni bukan bab orang kafir punya. Ni syirik, kufur, nifak, murtad, yang kat orang silam je. Sekali lalu sebut itu, detail panjang juga tu. Bukan panjang juga. Memang panjang. Rasulullah kata apa? Periringan kejahatan yang kita buat, hasanata akan kebaikan. Hati kita lalai dengan masalah. Astaghfirullah Rabbi. Ya Allah, aku lalai pada ingat kau. Aku, kita makan, duk rasa makanan ni lah mengenyangkan aku. Fikir balik, takkan makanan mengenyangkan. Astaghfirullah Rabbi. Allah yang kenyangkan aku. Tengok je makanan. Syok makan, sedap. 3 rasa, 10 rasa. Hati tak hadir, orang taklah bagi rezeki. Astaghfirullah, ya Allah, kau yang bagi rezeki kat aku. Ulama kita ajar macam tu, kan? Teliti macam tu. Satu, satu, satu. Lagi halus perjalanan dia dengan orang taklah,
lagi halus dia boleh suluh kita ke dia. Selalu orang ajar ni, dia kata macam ni, kalau kita tengok maksiat, tengok ni, kita tinggal tu sedekah RM5, kita rasa maksiat kat situ, jauh-jauh sana. Tak, maksiat tu sekelip mata ada kat kita. Bila kita lalai orang salah, kita isbatkan makhluk, kita membesarkan makhluk, intikadkan makhluk, bahkan kita takut ke makhluk, tak ada hati dengan Allah Ta'ala, jadi nifak, jadi murtad, apa tu. Sekelip mata benda tu boleh jadi kat kita. Nifak, kufur, Allah syirik, kufur, nifak, murtad. Sekelip mata benda-benda tu boleh jadi kat kita. Jadi dia kata, periringan kejahatan yang kita buat, hasanata akan kebaikan. Apa fadilat dia? Apa kelebihan dia? Apa hikmah dia? Tamhuha. Menurut saya menghapus ia hasanah, ha sayyah. Kebaikan yang kita buat ni boleh menghapuskan kejahatan yang kita buat. Siap. Nisbah dia yang ajar tu apa? Ha, kena sedar apa baik apa buruk. Kena periringan setiap kejahatan dengan kebaikan. Ni prinsip. Kalau kita tak pernah buat kebaikan, kan, duk buat jahat aja habis. Cuma kalau kita jahat, kan, kita faham jahat ni jahat zahir. Jahat batin, kena orang suluh tak? Sekali lagi. Jahat batin apa? Syirik kufur. Yang tu pun tak lalu dengar. Kan? Hati kita ni tu kata, seronok dengan duit, seronok dengan kereta, seronok dengan makan, seronok dengan minum, seronok dengan harta. Macam mana pun dengar elok-elok. Bukan maksudnya, buanglah kereta, buanglah rumah, buang anak, buang bini, buang duit. Bukan maksudnya macam tu. Apa yang kita kena buat sebab, kena. Tapi akidah kita dengan Allah Ta'ala. Dapat duit, hati, Allah bagi rezeki aku. Ni amanah aku, aku dapat daripada mana, betul tak betul cara aku dapat, aku nak belanja pula kat mana. Itu maksud dia. Bukan maksudnya, oh jangan seronok atau ambil duit, buang. Kat gitu, syarah macam tu salah. Rasulullah tak buang harta dia. Satu ada Nabi Rasul kaya, kita jumpa ni, ke depan memang dia akan cerita tu, insyaAllah. Baik. Lagi kata apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rasulullah kata, kamu berakhlaklah ke manusia dengan akhlak yang baik. Satu sedikit nasihat guru kat tuan-tuan kata apa? Kita nak akhlak baik dengan orang, dia tak akan boleh baik dengan orang melainkan kita kena akhlak baik dulu dengan Allah Taala. Baru kita akan baik dengan orang. Baru baik tu ialah baik betul. Kalau tidak, dia akan jadi baik juga, baik munafik. Depan orang baik, belakang orang kita tak suka dengan dia. Depan dia cakap senyum. Tak, kita tak boleh macam tu. Kita kaedah, kalau katalah kita tak suka dengan dia, disebab perangai dia yang kita tak elok. Di atas kita suka dengan dia dan benci dengan dia kerana Allah Ta'ala. Di atas perangai dia tak elok tu, jumpa tu, kita tak akan berpura-pura buat muka manis. Tak. Kita jumpa dengan dia, awal-awal tak puas hati. Saya nak jumpa awak sikit boleh tak? Janganlah marah depan orang. Ha ni khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jumpa dia. Saya tak suka perangai awak ni. Ni. Boleh. Maaflah terpaksa tegur. Saya tak suka sangat tengok. Saya nak tegur ni pun lillahi taala, saya tak jatuhkan marah awak. Awak tak mau terima pun satu pasal. Tapi saya dah tunaikan tanggungjawab saya dah kata kat awak macam ni. Awak sepatutnya ni. Saya tak suka tengok tu. Dan saya sebut ni pasal saya kasih kat awak. Oh, ada tak orang buat itu? Payah kan? Ada pun orang yang memang macam tu. Orang yang pasal dia kasih dan dia benci kerana Allah Ta'ala. Jadi dia bukan nak tunjukkan orang ni buruk kan. Tapi buruk yang ada tu, tambah duduk depan mata, dia jumpa personally, nasihat betul-betul, dia tak dasar kasih kerana nak bagi dia balik ke Allah Ta'ala. Sayat pun macam tu. Kalau orang marah pun, lantaklah orang nak marah. Janji tanggungjawab dia dah buat. Pasal dia dah buat khalqin nas bi khuluqin nas. Walaupun orang benci dia, orang marah dia macam mana? Aku tak kisah orang nak benci, orang tak suka kat aku. Jangan sampai Allah Ta'ala tak suka kat aku. Kita akan dapati orang yang memang macam ni, tuan. Khasnya hati dia dah takwa pada Allah Ta'ala. Memang kita akan tengok dia pelik. Pelik tak mana? Dia tak akan takut dengan sesiapa, melainkan takut dia hanya dengan Allah Ta'ala. Kalau sultan jahat pun macam mana? Boleh pergi jumpa sultan, belanja pun sendiri. Saya nak buat temu janji dengan sultan, nak bercakap dengan dia sikit. Tanya masuk surat khabar tak apa. TV3 tak ikut tak apa. Tapi nak jumpa personally dengan sultan. Walaupun kita muka sekupang, takkan dia nak jumpa. Tu bukan kerja aku. Bagi lah.
jumpa ya. Siapa dia yang sepatutnya kita jumpa nak jumpa sultan? Siapa? Nak nasihat, contoh. Satu kaedah kita jangan cakap sebarang kat sultan, tak pergi masalah pula. Yang tu pun pengenalan juga kat kita kan. Saya ngaji dengan tutup guru dulu memang nasihat lama lah. Sebab tu. Kalau nak kata lain pada sultan raja ni, kalau undang-undang Malaysia ni tak apa. Ubuh lah. PM pun undang-undang ubuh lah. Dia lain dengan sultan. Sultan jangan. Walaupun dia tak betul, tuan-tuan kata kat dia, out. Dia ambil tindakan, pam, habis. Macam mana pun, kalau tuan-tuan ni memang hati ni kental, tak apa, kata je. Tapi kalau ikut macam mana, akibat ni nanti takut tak makan cekah. Itu lah. Jadi masalah pula kat kita. Memang antara isyarat Nabi SAW, dia kata apa? Antara satu perkara yang jadi cabaran kat kita orang Islam ni apa? Dia kata apa? Qaulul haq amama, ataupun ada sebut riwayat hadis, inda sultanil jair. Kita cakap benar di hadapan sultan yang zalim. Tapi hadapan sultan, belakang sultan tu dia marah. Macam-macam nak ambil pengenalan tuan-tuan kan? Cara satu pula lagi panjang pula kan? Satu sesi pula. Cukup kot saya sebut macam tu lah. Saya nak cerita tentang mana ni? Tentang berakhlak lah dengan manusia, dengan akhlak baik. Memang kalau orang hati dia memang dah takwa dengan Allah Ta'ala, memang dia akan jumpa dan kasih dia kerana Allah Ta'ala, dia bukan akan jatuh dan malu dengan kita, tapi dia akan jumpa, cakap untuk baik yang kita supaya kita boleh jadi baik. Memang Nabi, Rasul, guru-guru yang saya jumpa ni tuan, semua macam ni. Saya yang tak baik lagi. Memang mulut leza. Cakap lepas-lepas, baru nak belajar, nak betul kan kesilapan. Macam mana nak buat? Pasal ada benda yang jadi dah daging lah saya. Bila guru macam ni, dia tegur macam ni. Kerana dia tegur sikit tu je. Terlajak lagi hari ni. Kita nak sedar diri kita yang kita cakap ni, istilahnya ada benda terlepas cakap. Istilah terlepas cakap tu maksudnya kita tak akhlak baik dengan manusia. Bodoh ni, wah tak, bodoh lagi, babi kan. Tambahlah duk hulu kan. Dia macam tu lah. Kadang-kadang bagi alasan nak pergi survival hidup ni, macam mana? Orang hulu. Orang hulu ni orang panggil buruk. Buruk kat orang hulu. Padahal kita yang buruk. Saya tak tahu lah tuan. Saya sebut saya. Perangai saya macam tu. Nak buang tu dalam proses. Bila kita hati kita ingat Allah Ta'ala ni, dia ada keimahuan nak baik diri tu. Dan sedar. Kita cakap tu salah tu. Pasal Nabi kata, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Akhlak baikkah sebut kata-kataan tak elok tu? Tentu tak akhlak baik dia. Sepatutnya, akhlak baik je lah. Gunakan tutur kata yang manis. Yang ni guna tutur kata yang kesat dan kasar. Memang tak baik. Memang kena mengaku lah. Tak baik. Memang tak baik. Kenapa? Memang proses nak betul. Dan dengar, guru mursyid yang betul ni, dia memang nak betulkan kita. Hatta percakapan sekalipun. Sikit tuan-tuan saya nak sebut, yang ni pengalaman, bukan saya, pengalaman guru saya. Yang dia ada, maha guru dia. Dia duduk majlis guru. Guru tanya kat dia. Ada beberapa soalan. Dalam ramai-ramai lah. Allah SWT. Soalan mudah ya. Tapi cara dia jawab tu, ayat tu kasar, guru terus perbetulkan dia. Simple ya. Rasa saya disebut macam ni. Guru tanya, kita ni kata dia nak ingat Allah Ta'ala ni berapa lama? Iman kita dengan Allah Ta'ala ni sampai bila? Bahasa mudah sebut simple ya tak? Sampai bila? Mereka mati. Dia guna bahasa apa? Sampai kain kapan? Mukik. Kapan anatak? Macam tu kot bahasa lama saya tak sebut, tak ajar sebut jadi salah ni. Kenapa? Dia guna bahasa Urdu lah. Tok guru tanya Urdu ke? Dia jawab itu. Kalau ikut sebut mudah, sampai mati ke? Ilal maut. Cukup. Alat dawam sebut sentiasa. Siang malam, pagi petang, diri, baring. Sentiasa ingat Allah Ta'ala. Tapi dia guna bahasa apa? Sampai kain kapan tutup muka. Ayat kasar. Kalau kita dengar, kasar ke? Tak. Guru ni, dia perhatian dengan bahasa tu. Dia kata, kau cakap macam tu, kalau kau orang tua tak apa. Kalau orang muda, orang marah kau. Lain kali, jangan cakap bahasa tu. Mukir kapan anak tak. Jangan cakap. Cakap ilal maut.
ila lahad. Perkataan tu jangan cakap. Aku dengar tak apa. Aku tahu kau apa. Tapi kau orang lain kau jangan cakap perkataan tu. Cakap pun dia ajar. Ni, guru yang betul-betul guru. Guru yang betul-betul guru. Satu Rasulullah, yang ni yang disebut umum, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau kita belajar hadis khas mengenai macam mana tarbiyah Rasulullah, ada satu yang ditegur para sahabat keliling dia kan. Baik. Dan qauluhu, kata Nabi SAW juga. Macam ni. Ni kata apa? Khairul umuri awsatuha. Masyhur kataan ni. Kata dia sebaik-baik urusan awsatuha adalah yang pertengahan. Yang ni pun syarah panjang ni. Istilahnya dia panggil apa? Wasatiyah. Cuma wasati ni jangan syarah mengikut selera liberal kan. Kalau ikut LGBT tu, penil eh. Pada demo tu awsat. Tak bagi pesta arak. Ni negara Taliban, kata. Sampai tak boleh minum arak. Kami bukan duduk dalam negara Taliban. Ulah. Ni kurang ajar kan. Nasyarah tu panjang. Tapi Nabi pernah sebut. Masuk pertengahan tu macam mana. Saya ngaji Tok Guru syarah. Simple je. Pertengahan dia. Minyak wangi kalau ada sebalang. Jurus mandi je. Tak pakai minyak wangi langsung. Busuk ketiak. Contoh kan. Mandi minyak wangi, kita pun tak tahan pasal banyak dengan minyak wangi. Kenapa? Mudah lah. Tu pun banyak tu. Macam orang bagi minyak wangi kan. Tuan-tuan jangan lomoh satu baju. Buka kepala dia, kepala hak rolling tu. Yang buat itu. Dia bagi itu atau urus. Nak pakai minyak wangi macam mana? Mesti khairul umur awsatuha. Yang tu pun cukup dah berakai dia. Cukup lah. Macam mana pun, nak detail dia memang panjang. Cukup saya tak syarah, nak syarah panjang macam tu. Jadi kalau dobit syarah macam mana? Selagi benda tu dia suruh syarah. Atas istilah syarah, yang tu dia panggil awsat. Pertengahan. Kalau saya berhenti pukul 12 malam, mengajar okey? Memang bagus, tapi siapa yang lalu? Tapi saya punya standard sejam setengah tu, biasalah. Saya masih mengekalkan standard saya lah, biar wayan saya. Ada orang isyak tetet 8 suku. Berhentilah ni mah. Kuat-kuat pun 8:30. Saya 8:30 mau buka dimah, mau satu ayat. Baru cerita Zul Wajahain tadi, mana mau habisnya. Okey. Masa saya pengalaman ngajar, kalau tambah kat pondok tuan, kalau ngajar yang memang masa saya tu memang rally saya panjang-panjang. Saya ngaji dulu pun ada tok guru yang rally panjang tak? 3 jam, 4 jam mengajar. Baik. Kemudian waqaulu, perkataan Nabi SAW lagi, kata dia ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Bahasa simple sangat. Dia kata apa? Kamu kasihilah ahbib habibaka, orang yang kau kasih. Kau kasihilah orang yang kau kasih. Haunan ma. Haunan, biasa-biasa saja. Apa ataupun apa nak sebut eh? Yang ni pun habibaka ni selain Allah Taala dan Rasul lah. Selain Allah Taala, Rasul, para wali, tutup guru. Yang wali yang mursyidah. Dia kata apa? Kasihanilah orang yang kau kasihi. Haunamma. Maksudnya sebut apa? Semudah-mudah barang ada ia. Maksudnya, kasih ini berpada-pada. Yang tu kot bahasa Melayu. Nak terjemah betul-betul haunam ni jadi berat sikit lah. Apa kalimah nak buat. Tapi bahasa kita, kalau kasih ini, orang walaupun kita kasih gila punya, kasih itu kasihlah biar berpada-pada. Yang tu kot bahasa dia. Pasal apa? Asa an yakuna bagi doka yauman ma. Kata dia barangkali ataupun harap-harapnya boleh jadinya an yakuna, bahawasanya adalah kekasih engkau ni dia menjadi bagi doka. Jadi orang yang engkau akan marahi, murkai, orang yang menci akan engkau ataupun terbaliknya
orang yang dia benci akan kau, dia benci akan kau yaumama, pada hari barang mana hari, satu hari nanti. Nah, kalau kasih berpada-pada, kalau marah pun berpada-pada juga. Maksud apa? Orang yang kita marah dan kita benci sangat tu, nanti satu hari boleh jadi dia ialah kekasih dia. Dan orang yang asalnya kekasih kita, satu hari dia akan jadi musuh kita. Oh. Orang yang memang tak jadi musuh kita, Allah. Ha, tu tak boleh. Ha, tu tak boleh pada-pada. Ha, tu memang kena kasih. Gila. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Rasulullah. Ha, ni memang tak boleh kasih pada-pada. Ha, ni kena kasih gila. Maksud apa? Rasulullah kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Belum iman lagi sehingga aku ialah orang yang paling dia kasih. Ha, kat Rasulullah tak boleh. Kat guru. Tambah guru yang nama waliyan mursyidah ni. Maksud nama wali, maksudnya dia walaupun tak maksum, tapi dia mahfuz. Hati dia sentiasa ke orang ta'ala. Orang macam ni, guru macam ni, memang kena kasih gila punya. Pasal apa? Pasal dia memang akan bawa kita ke jalan kebenaran. Tapi guru yang macam ni lah, nama waliyan mursyidah. Memang dia wali. Dua bit besar ayat dia wali. Kalau kuali tak boleh. Ha. Jadi asal nak sebut apa? Kalau selain daripada Allah, Rasul, wali, dengan guru yang wali yang mursyidah ni, yang lain kasih kena berpada-pada. Masa boleh jadi satu hari jadi musuh, begitu juga musuh pun berpada-pada. Kena-kena kita nasihat dia macam mana? Cintok dia yang jadi orang yang paling baik dengan kita nanti. Oh. Satu saya ngaji tuan, Tok Guru ada nasihat. Dia kata apa? Kadang-kadang macam suami isteri bila kahwin, pada dia segala-galanya lah isteri dia. Begitu juga perempuan pun dia sangka segala-galanya lah suami dia. Habis rahsia semua dia bongkar. Sebab rahsia bongkar habis semua pecah, cerai. Habis aib dia semua dia buka. Satu, kasih berpada-pada. Apa yang tak sepatutnya dia bongkar, dia buka, jangan buka. Maksudnya apa? Sekarang dia kasih I love you bang, I love you Ling. Ha, satu hari dia tak suka, jantung benci, berkelahi pula, dia bongkar habis apa yang kau cerita itu. Mudah, diam. Satu, jangan buka rahsia kita, membuka pekong di dada, cerita ke orang. Pasal apa? Walaupun asal sekarang kekasih, tapi hari dia benci itu, dia buka habis semua. Contohnya black file. Kita pula cerita kat dia je, orang lain kita tak cerita. Habis kau. Dia londeh, mogek dia kan. Orang tu kot bahasa ni. Ni ambil perkataan ni masalah ni. Rasulullah lah cakap tu. Rasulullah cakap. Oh. Musuh pun sama tak? Kita musuh tu pasal apa? Pasal ada benda yang dia cakap tak elok, perangai dia yang hudung. Perangai apa saja perangai yang hudung yang kita nak betulkan. Ha, yang tu yang kita musuh kat dia. Dan musuh tu jangan total musuh. Pasal apa? Kena dia jadi baik esok. Kena terima dia juga. Kena? Kena dia tengok-tengok kalau katalah dia anak murid dulu kasar nak mampus. Oh, no, mampu lah. Paksa kasar orang hulu ni. Ha, perangai jahat sangat. Kan? Lepas tu? Walaupun benci, macam mana? Benci perangai dia itu saja. Tapi dia tu macam mana? Kalau disebah guru tu tuan, kalau guru mursyid tu macam mana? Dia memang bukan benci sungguh pada anak murid dia, dia benci perangai je. Anak murid dia macam mana? Sentiasa dia doakan dia, Allah bagi baiklah dia. Dia punya kasih sayang pada anak murid dia, walaupun anak murid ni jahat, dia benci perangai jahat tu. Dia benci perangai jahat. Dia bukan benci kat diri batang tubuh tu. Sebab batang tubuh tu boleh ubah jadi baik. Oh. Ulama-ulama kita, bahkan Nabi SAW pun macam tu. Sedikit kalau kita ambil kisah ni, Rasulullah. Dia pergi ta'if dakwah. Harapan dakwah diterima. Tapi macam mana? Lagi teruk tentangan. Bukan saja orang-orang balik berakai yang dalam tu macam tak ada akal. Tapi, disuruhnya anak-anak mereka yang kecil yang tak kerti apa tu ambil batu dan najis balik ke Rasulullah. Rasulullah marah. Tak kesan sikit pun kat dia. Maksud apa? Dia benci, benci di atas perangai tak elok. Anak ni tak kerti apa. Jadi jangan marah ke anak-anak tu. Bahkan dia doa. Ya Allah, kalau mak bapak mereka tak beriman pun, anak-anak mereka ni lah jadi beriman. Kan. Memang orang yang memang akhlak dia dah sampai kenal Allah Ta'ala. Macam ni. Memang macam ni. Oh. Saya tengok guru-guru saya tu yang duk mengaji yang memang, yang buka pondok satu hal lah kan. Tengok tu guru yang pondoknya pun padan dah. Yang main tuan macam-macam. Yang mak bapak tak larang benda lah, ada mak ganja, ada mak pit, ada macam-macam kaki samsing, ada hak perempuan pun, rambut berkala ada. Macam-macam perangai kan, Tok Guru terima semua.
Dia kata nak buang panggil huduh tu sikit lah. Kena buka pintu hati, colek sikit lah. Colek sikit lah. Buka pintu hati, berubah terus. Hak mu molek pun belum tentu mu boleh challenge dengan dia. Dia molek lagi. Tapi ni Muha dah molek ni pun, kata dia tak tahu, jangan tak tahu. Esok Muha dah buat jahat sekali lah. Dengan sebab buat jahat tu jadi jahat pada hak ni. Jahat lagi. Mu jahat lagi pada dia. Tapi betul kan? Satu, hati kita sentiasa kena, sentiasa ingat Allah, ingat Allah dalam bimbingan guru. Guru ni kalau dia bimbing, insyaAllah selamat. Lagi, waqalu, kata Nabi SAW, kata dia, as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Kata Rasulullah, as-sa'idu orang yang bertuah ni, orang yang sukses ni, orang yang bertuah lah. Orang yang baik ni, yang memang berjaya, bertuah lah orang nasib baik ni, bagi bahasa ni, orang yang bahagia ni, ialah man wu'idha bi ghairihi, orang yang boleh dinasihati dengan orang lain. Dengan bahasa lain macam ni, orang yang bahagia ni, kalau dia bagi nasihat, dia terima nasihat, makan nasihat. Ni orang bahagia. Kalau dia nasihat, tak mau pakai ni celaka besar. Tak kira lah siapa-siapa. Ayat ni umum tu. Sebab Rasulullah, ayat-ayat Jawamiul Kalim ni, dia tak khas sebut orang. Tapi ayat dia umum, setiap orang kena ambil renung, tafakur di situ. Kalau fikir, ambil guna pada diri macam ni, memang akan jadi baik. Yang sepatutnya kebaikan tu hasil pada dia. Dia sebut takat tu dan dia kata ila ghairi zalik, kepada yang lain macam tu yang Rasulullah sebut ni, min jawahiril kalam, daripada kata dia permata-permata percakapan. Maksudnya bukan percakapan kata-kata ayat-ayat yang macam permata yang berharga. Wa jawami'uhu wa jawami'i, dan jawami'nya, jawami' kalam. Kata dia, wabadi'il hikam illati yaksuru an istisfa'iha al-qalamu. Dan kata dia, begitu juga ada yang badi'ul hikam. Kata-kata yang begitu indah dan cantik. Sangat mempesona dengan kita kalau kita perhati dan renungkan perkataan-perkataan Nabi. Ni, allati kata dia, yaksuru. Yang akan pendeklah an istisfa'iha. Daripada nak menghinggakan dia. Atau istifa'iha. Istifa' tu. Daripada istifa'iha. Nak menyempurnakan apa dia kata-kata hikmat itu, nak disyarahkan dia, al-qalamu, kata dia pendeklah kolam, pen pendek, pendeklah pena. Maksudnya apa? Tak mampu untuk kita nak menulis banyak sangat permata percakapan Nabi SAW itu. Kitab kita pun, pengarang kita sebut dah awal, kalau nak tulis, kata dia tebal-tebal kitab kena buat. Yang ni dia sekadar untuk mengisyaratkan kita sebahagian daripada Jawamiul Kalim. Jadi yang tu khas kena pergi belajar. Kalau nisbah kitab yang ulama yang pun satu hal. Kalau kita khas belajar, kena pergi belajar apa yang Rasulullah ni, sabdaan-sabdaan dia sebut tu. Jadi kalau nisbah belajar hadis, kena belajar hadis. Dan hadis tu pun bukan belajar hadis macam Bukhari, Muslim, apa tu. Khas tentang Jawamiul Kalim ni. Ni kata-kata pendek, padat yang Rasulullah pernah sebut. Dan jangan tak tahu tuan, kalau belajar bab-bab macam tu, satu kataan je, kena 3 hari syarah. Masuk macam ni. Oh, Masya Allah. Wa amma haluhu alaihi salatu wassalamu fi zati. Okay. Yang ni dia sebut hal pula. Keadaan yang ada pada Nabi SAW. Kita tangguh dari situ. Soal kalau ada sekitar apa kita bicara. Kita. Kasih aman. Ya. Kata ada padri je. Yang tu saya tak perhati pun apa perkataan-perkataan mufti ke apa. Mufti sedah kan? Ya. Mufti apa? Sedah yang bagi cerita. Saya tak perhati pun. Tapi kalau ikut dengan apa dia cakap dan tak pernah ditarik balik apa tu. Kita tengok zahir keadaan ni. Last punya ni. Pedin. Lihat. Dan dia pasal dia tak pernah tarik balik. Jadi kaedah dia macam mana? Itu lah, cuma saya sebut itulah. Kita tak viral kan besar-besar buat siaran langsung apa. Yang ni mati kapal ke apa, buat boycott apa seumpamanya. Tak lah. Tapi kalau ada orang nak urus tu, ini pasal lah. Atas masalah-masalah lain. Tu satu hal kat mereka.
Tapi kita sebut tu di atas prinsip apa yang selama ni yang dia cakap tu tak betul, dan cakap-cakap tu pun boleh menjatuhkan agama. Kaedah kita, siapa yang waman yamus an dinihi wa huwa kafir, siapa yang mati dalam keadaan kafir. Kafir tak mana? Kata-kata dia, ungkapan dia, macam-macam lah tuan-tuan. Dia sebut dengan kata Islam, kata ke Nabi, ayat dia tentang huraian ayat Quran, tentang tak kena-mengenanya hadis Nabi dengan ayat Quran. Oh, macam-macam dia sebut. Ayat tu dia tak pernah tarik balik. Kalau saya sebut sekali lalu dengan apa setakat saya kenal dia ni, sejak saya zaman sekolah menengah dulu ni. Pasal saya kenal dia ni sejak nama ni lah kan. Dekat-dekat tak pernah kan. Kalau dekat-dekat lagi, barang kita tampuk je. Sikit. Pernah dengar dulu dia kelahi. Pasal saya duduk Kuala Lumpur masa tu, duduk sekolah menengah ni. Lalu dengar dia debat dengan almarhum Tuan Guru Haji Mat Saman Kati masa tu. Masyur dengar kan. Dia seorang. Ulama kita ada 3 orang wakil ni. Kedepan-kedepu-kedepu kalau ikut maut dah dia ni. Hujah tentang dia tak terima hadis Nabi SAW tu, nak pakai Quran saja. Dia buat jemaah Al-Quran Malaysia. Pada dulu ni, dia cakap macam ni, memang kalau ikut teruk, dan dia tak pernah tarik balik. Tak pernah. Makan selama sadi, tak ada kena-kena. Macam tak ada salah. Macam mutakin. Relax. Kalau saya bahasa gitu kan. Macam tu lah. Jadi kalau ada saranan suruh kebumikan juga orang ni. Yang tu pun kalau tengok komen-komen Facebook apa tu, pening kan. Pasal ada surau yang tak mau terima tu, dia bagi alasan, dia kata kami tak mau ni pasal di Korea lain. Di Korea lain. Dah dia mengkomen tentang Korea pula dah. Ni bodoh tu kawan langsung. Wah, macam-macam kan. Manusia lah ni, dia tak kasi komen, dia tak tahu. Dia tak kenal kasi amat macam mana. Parameter dia nak mengukur pun dia tak tahu kau nak ukur macam mana kan. Sepatutnya dia tu yang kita ni sepatutnya mesti ada institusi ataupun orang yang memang ada autoriti sungguh. Kalau saya sebut dia macam guru, siapa wali dan mursyid kita, mursyidul am kita, macam tu kot bahasa dia. Bila ada isu-isu yang macam ni, yang besar macam ni, bila sewel aja, di atas mursyid am ni dia kata A, B. Tapi mesti mursyid betul lah. Kalau mursyid am pun sewel juga, kacau. Habis bahasa ni kasar sikit kan. Mesti dia mursyid sungguh, pakar sungguh ilmu. Dan dia buat keputusan bukan di atas apa-apa kepentingan. Bahkan kepentingan di atas akidah kita. Sepatutnya macam mana kita pun dah nasihat dulu dia macam mana. Tengok dia tak berubah. Ini pendirian kita ke atas dia. Itulah kalau sebut dengan disiplin ilmu macam tu. Jadi saya pun tak berapa ambil kisah kan. Apa orang lain nasihat apa-apa tu. Kadang-kadang kita pun tak ada nak tengok juga. Yang di atas saya sebut disiplin. Kalau orang tanya saya punya pendirian, macam tu lah. Kalau atas ada mungkin orang yang duk berkawan dengan dia, pernah dengar dia ni, bersyadah lain, tarik balik, saya menyesal lah dulu. Saya buat benda-benda tak betul macam ni, saya will macam ni. Saya dah insaf dah. Saya nak mati dalam keadaan baik. Kalau ada macam tu, alhamdulillah. Tapi di atas kita tengok zahir, yang kita tak pernah dengar hak sulit-sulit yang tu kan. Yang rahsia-rahsia tu. Kita hukum macam ni. Macam saya sebut ni. Apa dia yang realiti ada kat dia, siapa orang dekat lagi faham. Jadi kalau ada kenyataan yang menunjukkan dia rujuk balik apa yang disebut yang sewil-sewil dulu, dengan sebab tu mereka nak kebumikan dia dengan cara Islam, memang patutnya macam tu lah. Itu kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nurihi hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika balana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.